capek kok saya. Halo. Ya, jadi ini ceritanya kita lagi OTW ke Genteng, ke Mbak Suliana. Jadi buat kabar gembira buat para penggemarnya siapa? Suliana. Mbak Yanuis, Mbak Yanu. Mbak Suliana. Kalau sudah hasilnya Mbak Yanu, Mbak Nova. Mbak Suliana nyanyi lagi cuy. Gimana nanti serunya bisa ditonton langsung. Yo, Neng di undangan ke Mbak Suliana wis main maritis di Mbak Jurung Teko. Rumahnya daerah Kemiri. Rumahnya daerah Kemiri. Sowe. Kata angkat kata angkat kamu tak bohongin RX 1 sih fokusnya lambat ya, fokus sih iya wes fokus. Jadi ntar kita di mana, di rumahnya Mbak Suliana mau take vokal, tapi kita belum dapetin mau dibikin kayak apa musiknya. Kalau Mbak Suliana dulu kan tempat dangdut ya, dangdut. Terus rencananya ntar kita mau coba hardcore ya. Jadi nanti Mbak Suliana buat hardcore metal. Itu kemarin udah calling-callingan sama Mbak Suliana, katanya minta kalau nggak hardcore dia metal gitu katanya. Jadi gimana serunya ya Mbak Suliana, Mbak Suliannya, Mbak Suliana Suliani Suliani nyanyi dengan genre yang sangat berbeda dengan yang dulu, mumpung ini mau nyanyi lagi jadi dibuat genre yang berbeda, hardcore. Suliana hardcore. Video call, gak kita angkat lagi. Kita berbohong, kita belum nyampe rumahnya Suliana, jadi gak diangkat. Jadi barusan si Dio telepon, tadi aku bilangnya udah nyampe di rumahnya Mbak Suliana, udah take vokal, udah mau selesai. Padahal masih gak kudung teko cuy. Kapok. Dan cepet biar gak telat. Udah nyampe cuy. Sampai di rumahnya Mbak Suliana. Betul. Ya itu. Wih, mobilnya banyak cuy. Wih, penyanyi nih cuy. Penyanyi nih mobilnya kayak gini cuy. Koleksi mobil. Wih, mobil. Tukang syuting. Ini loh tukang syuting. Ini tukang syuting kayak gini. Pengen tahu mau bawa sepedanya Mbak Suliana yang dulu. Sekarang pengen tahu yang dulu. Kita kasih tahu. Sepedanya Mbak Suliana yang dulu ini loh. Buat ke sawah. Dulu naik sekolah naik ini. Sekolah ke sawah. Pakai ini kalau ikut ibunya panen itu. Ini sini sini. Tidak. Ya Allah. Yuk. Acara kita hari ini cover apa aja? Apa lagi apa aja? Hari ini kita ketemu sama divanya Banyuwangi yang udah lama nih nggak lihat di layar TV. Layar TV? Layar VCD. Oh iya. Dan hari ini tahu gak, kita bakalan nemuin dia. Namanya kita bakal bikin sesuatu yang heboh. Jadi kalau pengen tahu Mbak Suliana nyanyi hardcore ya, metalcore, kalian kalian bisa lihat video Mbak Suliana. Keren cuy. Ditunggu. Oke.
Lagi ngapain, Mbak? Lagi ngapain? Lagi makan sate sama gulai. Berarti enggak puasa? Aku Duh, cek gulai kan? Ini tempat syutingnya di kamarnya adiknya Mas Dio. Adiknya Mas Dio itu namanya Mas Aldi. Ini Mas Yoyo. Itu Mbak Sulianannya. Belum apa-apa sudah nanya. Coba nih. Oh, itu tetap kelihatan lemari. Eh, apa? Oh, belum. Kenapa enggak dimatiin aja? Ini manajernya Mbak Suliana. Manajer kehidupan. Manajer kehidupan dunia akhirat ya ini. Amin. Maksudnya apa kata Mas? Halo. Nah sekarang lu lagi sama Ivanya Banyuwangi. Ya udah lama nih kelihatannya udah. Ngomong-ngomong, kalau boleh tanya kenapa nih nanya lagi? Kenapa balik lagi nyanyi? Pertama terus kedua nerusin hobi kali ya. Oh iya dong, harus dong itu ya. Terus ketiga karena permintaan teman-teman di luar sana. Katanya yang paling banyak ini ya, banyak yang minta buat nyanyi lagi. Iya. Tapi kangennya terobati nggak ini? Semoga ya, mudah-mudahan terobati dan diterima lewat cover. Jangan lupa kalau misalkan ada yang request bisa komen. Subscribe. Oke, thank you. Thank you.